Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Bobby Heribo dalam acara kita Belusukan Ramadan. Banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa berbagi itu akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Namun sesungguhnya orang yang berinfak di jalan Allah sama saja seperti menanam satu benih, kemudian muncul satu pohon yang besar, memiliki 7 cabang. Dari masing-masing cabang pemirsa akan muncul 100 buah. Pemirsa, ikuti sosok inspiratif dalam acara kita ini, Belusukan Ramadan. Ya, seperti ketika kita menangani TKI di Malaysia, mungkin tidak banyak orang mengetahui bahwa pada bulan Mei lalu itu terjadi suatu kebakaran besar di daerah Seri Kembangan, Selangor, Malaysia, yang menimpa para TKI kita. Dan pada waktu itu semua harta benda mereka termasuk dokumen perjalanan seperti paspor, surat izin dan sebagainya itu terbakar. Dan ya alhamdulillah kita juga sangat bersyukur ya bahwa ternyata masyarakat Indonesia di Malaysia juga cepat tanggap. Mereka segera membantu para saudara-saudaranya yang kesusahan setelah terjadi kebakaran. Dan ketika kita di sana, kita juga melihat bahwa setelah bedeng-bedeng mereka terbakar, mereka ditempatkan di sebuah basement yang penuh dengan air, yang mana ya menurut saya tidak layaklah sebagai tempat tinggal manusia begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah yang terkasih bernama Ibrahim bin Adam. Beliau adalah seorang soleh. Banyak orang menyebutnya dia adalah seorang sufi, dia seorang wali. Saat itu dia lagi jalan melintasi sebuah pasar, pemirsa. Saat dia berjalan, tiba-tiba dia ingin kebelet, buang air. Maka saat itu kemudian dia datangi sebuah WC umum. Dan ketika dia masuk, maka saat itu bedanya WC umum di Baghdad dengan di Indonesia adalah kalau kita usai buang air, kita bayar. Tapi di sana, sebelum masuk, maka harus bayar. Begitu dia nyelonong, di stop Ibrahim bin Adam ini. Bayar dulu. Jangan asal masuk. Tiba-tiba dia merogoh kantungnya. Subhanallah, di sakunya dia tidak bawa uang. Dia mengatakan, saudaraku izinkan aku tidak bawa uang, aku ingin buang air sekali. Maka kemudian anda tahu hotel lima rahmati Allah, itu si pemilik WC mengatakan, kalau tidak ada uang, tidak boleh masuk dalam WC ini. Saat itu dengan membelas dia mengatakan, Masya Allah, untuk masuk ke WC, tempat berkumpulnya jin saja, saya harus bayar uang. Lalu berapa uang yang saya harus bayarkan agar Allah izinkan saya masuk ke rumahnya nanti di surga kelak? Nanti hotel imar, mati Allah Subhanahu wa taala. Lihat ucapan Ibrahim bin Adam. Saat itu terefleksi keluar dari lubuk hati Nala. WC adalah rumahnya jin, rumah setan, pemirsa. Kadang-kadang di Jakarta maupun di tempat yang lain berbeda-beda tarif WC umumnya. Namun saat itu kita tidak berpikir kenapa di Jakarta terlalu mahal, sementara di tempat lain tidak. Tapi anda tahu watal iman begitu masuk rumah Allah. Saat anda melakukan amal-amal soleh di tempat lain, ketika berbagi, selalu watal iman rahmati Allah kita berpikir. Kalau saja kita ke mall membawa uang 20 ribu rupiah, bagi kita itu teramat kecil. Tapi mengapa begitu kita bawa ke rumah Allah? Saat mendengarkan tausiah, saat kita hadir sholat Jumat, 20 ribu terasa begitu besar bagi kita untuk berimpak di jalan Allah. Ketahuilah, inilah yang diucapkan Ibrahim bin Adam. Kalau saja masuk ke rumah setan, WC itu harus bayar, lalu berapa uang yang harus saya keluarkan untuk Allah perkenankan aku masuk ke dalam rumahnya kelak di surga nanti. Pemirsa, jangan pernah pelit untuk urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembalikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang terkasih. Maka yakinlah, ketika anda syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan bersyukur pada anda dengan melipat gandakan harta yang anda berikan dalam berbagi. Baru saja kita ikuti pemirsa sosok yang hebat yang senantiasa percaya bahwa berbagi itu akan mendatangkan peruntungan hebat. Saya akan mengajukan kuis. Pertanyaannya pemirsa, apakah profesi dari sosok hebat yang baru kita tonton tadi? Jawabannya bisa anda kirim dalam info berikut. Maka pemirsa, saya undur diri, Bobby Heribo. Ikuti acara kita setiap hari. Belusukan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang.